sepeda motor menggores bodi mobil yang parkir sembarangan di jalan raya. Pengendara itu diduga merasa kesal karena keberadaan mobil tersebut menyebabkan kemacetan. Kejadian ini mengundang beragam reaksi dari netizen. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan TBC Matupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Sabtu 8 Juni 2024. Terlihat mobil-mobil berjejer parkir di pinggir jalan yang lalu lintasnya cukup ramai. Kondisi tersebut menyebabkan penyempitan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Hal ini memicu pengendara sepeda motor tersebut untuk melancarkan aksinya dengan menggores bodi mobil menggunakan kunci.